hari Kamis dari pihak guru sekolah TK Al-Fikri, Bu Umi Anisa sama Bu Umi Bu Ima sama Pak Joko Suprianto mendatangi rumah saya. Di situ menjelaskan kalau anak saya sekolah di TK Al-Fikri harus memilih nomor 2. Dan ini tegas, kalau tidak keluar. Nah, saya mencoba menego, kalau dibagi gimana Bu? Bu Umi menjawab, tidak bisa, tidak boleh, harus semua. Ya sudah, ini harus beri keputusan sekarang Bu. Iya, ya udah, saya jawab, mending Ica keluar Bu. Lah, saya tanya lagi, terakhir kapan Ica keluar? Hari ini udah tidak masuk Bu, besok udah keluar. Gitu. Artinya ibu tetap mempertahankan pilihannya. Iya, ya, saya nego nggak mau satu-satu. Tetap Bu Umi nggak mau. Ya sudah, saya putusin, mending Ica keluar. Taunya dari Bu Ambar di telepon, Bu jenengan didatangi Bu Umi mboten? Enggak, saya bilang gitu. Pokoknya yang enggak nyoblos nomor 2 katanya harus keluar. Ternyata katanya Bu Ambar, saya, anak saya Dian sama Mbak Caca itu sudah di blacklist, jadi enggak perlu didatangi katanya gitu. Tapi sebenarnya keluar pun akhirnya enggak masalah atau seperti apa Ibu? Ya, atau masih pengen sekolah di situ? Kalau sebenarnya kalau nggak dikeluarkan ya masih kepengen sekolahnya di situ, Mas. Kami itu diajak oleh ketua yayasan untuk silaturahmi ke wali-wali murid. Belum selesai, Pak. Belum selesai di situ, terus hari Jumatnya kan mau kembali lagi, tapi saya dikasih tahu sama ketua yayasan, Bu kok ada berita seperti ini? Apa benar ibu sudah mengeluarkan anak tersebut? Saya juga kaget Pak. Duh, atas bukti apa mereka membuat asumsi seperti itu bahwa ketiga anak tersebut dikeluarkan dari sekolah? Itu harus ada bukti autentiknya Pak, seperti itu. Dengan tegas, dengan jelas, ya Pak ya, perlu digarisbawahi ini Pak ya, bahwa TK Darul Fikri tidak pernah mengeluarkan yang namanya Ica, Caca, Dian, tidak pernah. Kalau dia berasumsi bahwa TK Darul Fikri mengeluarkan 3 anak tersebut, kami mohon Pak, bukti autentiknya. Gitu. Terkait itu sudah coba komunikasi dengan 3 wali murid itu Pak? Kemarin sudah pernah, terus yang bapak Bakti minta dikeluarkan dari sekolah. Terus saya menjelaskan Pak, atas dasar apa minta dikeluarkan dari sekolah? Kan seperti itu Pak. Kalau sekolah sendiri untuk mengeluarkan anak didik itu tidak bisa Pak, harus ada terkaitannya antara wali murid sama sekolah. Seumpama ya Pak ya, dia Bu putrane kula arep pindah. Saya kasih Pak surat mutasi, tapi di situ orang tua Mas Dian yang namanya Bapak Bakti tidak mau untuk dimutasi. Dia memaksa untuk anaknya dikeluarkan dari sekolah. Saya bilang, Pak, kalau putrane jenengan pengine jenengan minta dikeluarkan dari sekolah, saya minta Pak, harus ada hitam di atas putih. Panjenengan harus mau ada surat perjanjian bahwa yang mengeluarkan anake panjenengan, putrane panjenengan itu tidak dari sekolah, itu dari panjenengan sendiri. Paslon ini kita sama-sama berdemokrasi, kita saling menjaga. Ini kan betulnya tidak menjadi apa, berita ini betulnya
tidak perlu di pull up sepanjang ini. Ini kasihan yang jadi korban itu si anak dan orang tua. Ini yang perlu kita selesaikan, sebetulnya ini kita selesaikan di tingkat desa sebetulnya dengan pihak orang tua murid dan sekolah. Sekolah mengatakan belum pernah mengeluarkan dan sampai detik ini tidak pernah mengeluarkan. Bahkan sewaktu-waktu kalau nanti sekolah di Darul Fikri dengan tangan terbuka.